Jadi kan memeriksa apa yang mayatnya itu kan dibersihkan. Mayatnya kan dibersihkan. Kita bisa mengungkap kasus pembunuhan dengan modus membawa korban ke tempat sepi, setelah itu dicekik dan dipukul kepalanya dengan menggunakan batang kayu di tempat kejadian perkara. Motifnya sakit hati karena korban sering marah-marah dan memaki pada pelaku. Ada unsur pemerkosaan nggak? Tidak ada unsur pemerkosaan. Penyebab memakinya, penyebab marahnya si korban kenapa dan? Itu karena ada masalah hutang piutang. Berapa besarnya? Berapa hutang piutang pelaku? 100.000. 100.000. Para pelaku ini juga dalam pengaruh obat ini, Zenith. Dalam pengaruh Zenith. Ini masuk unsur pembunuhan berencana, jadi dikenakan sub juga pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup.